Persiapan pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil di Kuburaya terus dilaksanakan. Tahun ini ada 4.231 peserta yang akan mengikuti tes CPNS untuk mengisi 227 formasi. Pelaksanaan tes akan digelar di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada 17 hingga 22 Februari. Hari ini kan sudah terpasang, so nanti sudah mulai pekerjaannya. Jadi panitia kami sudah mulai pekerjaan untuk persiapan sarana prasarana nanti di Aula Kantor Bupati. 150. Nanti kan servernya itu kan memang dari BKN. Kan hanya menyiapkan sarana laptop, berupa laptop lah ya. Laptop ya. Servernya dari BKN. Laptop untuk peserta 150. Pelaksanaan tes akan dilaksanakan secara bergelombang dengan 5 sesi. Satu kali sesi akan diikuti 150 peserta. Doris Pardede, Kompas TV Pontianak.